Bertemu lagi dengan saya, Eko Fikriver. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas ikan hias laut Indonesia, terutama kali ini saya akan memilih Angel Piama. Oke, saya mulai dari Google Image ya guys ya. Oke, tampilan seperti ini guys. Angel Piama adalah salah satu angel besar yang favorit dengan harga yang relatif terjangkau, yang bisa Anda pelihara di mix reef tank ataupun di fish only ya guys ya. Dan dia ini kurang lebih tipikalnya kurang lebih sama dengan angel Batman. Cuman kalau untuk angel Piama ini kita sering menemui form adult di posisi yang masih sangat kecil, mungkin sekitar 6 cm atau kalau di itu dengan jari itu mungkin dua jari lebih, itu sudah ada yang punya marking atau pola ikan dewasa seperti ini. Di dengan warna yang cerah, dominan orange cerah seperti ini, kemudian ada marking berbentuk U berwarna hitam kebiruan. Oh ya, kalau di bahasa Inggris itu blue grill dirt, itu adalah grill dirt itu korset ya guys ya. Jadi mungkin orang bule itu menganggapnya ikan ini seperti memakai korset ya, berwarna biru. Kalau untuk di Indonesia sendiri entah kenapa dia dinamakan Angel Piama, atau mungkin ada titik-titik yang berwarna biru di dasar warna ikan ini yang berwarna oranye ini yang mirip dengan piama anak-anak, jadinya ya seperti itulah. Jadi nama pasar itu tidak jelas dulu asal usulnya itu. Jadi kita sebagai orang yang belakangan, sebagai user yang sekarang ya, kita ikutin aja. Jadi nama itu hanya untuk mengidentifikasi, kalau saya bilang itu untuk mengidentifikasi ikan tersebut. Oke, ini form adultnya. Kemudian ini adalah form juvenile-nya. Jadi di sini kalau di Indonesia kita menyebutnya Bluestone Piama dengan marking garis-garis seperti ini, garis-garis yang garis-garis yang vertikal begini, ada yang tebal, ada yang tipis dengan dasar hitam kebiruan dengan marking yang ada yang biru muda sekali hampir putih dan ada yang biru. Dan yang membedakan adalah di bagian atas ini, jika dia siripnya mengembang warnanya itu cenderung oranye. Mungkin akan mengalami kesulitan jika kita disandingkan dengan Bluestone, Bluestone ini, Bluestone anularis atau Bluestone Napoleon. Jadi kita bisa membedakannya itu di ketika ikan Bluestone ini mengembangkan sirip atasnya. Kalau Bluestone Piama itu warnanya cenderung oranye, sedangkan untuk yang Bluestone anularis itu biru, kalau Bluestone Napoleon itu kuning kalau nggak salah. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, saya ke ini ya, Live Aquaria ya. Oke, mana dia ini? Oke, saya mau ke sini guys. Persebarannya. Oke, kita ke Angel Piama. Oh ya, nama latinnya adalah Pomacanthus navarcus ya guys ya. Ini seperti gambar ini, Pomacanthus navarcus. Oke, kita lihat galeri dulu di fishbase.se.
seperti ini. Filipina, Filipina, Solomon Island, Indonesia. Oke, kita lihat persebarannya. Acanthus navarcus. Oke, kalau Acanthus navarcus ini memang penyebarannya lebih ke daerah Indonesia. Nuh, seperti itu. Dan menurut fishbase.org tidak sampai ke daerah Semenanjung Arab maupun Afrika maupun di India pun menurut fishbase.se ini tidak ada aquamap.org ini. Jadi dominan itu dari di Indonesia dan di daerah sekitarnya ke atas sampai Filipina sampai Formosa. Yang di sini sebelah utara ini Pulau Sumatera, kemudian nyambung ke Malaysia dan beberapa di Thailand. Ke selatan ini di utara Australia dan ke timur Papua Nugini dan seterusnya sampai ke Polinesia dan mungkin Mikronesia, guys ya. Oke, kita sekarang ke websitenya. Live Aquaria, oke. Ini yang kemarin ya, kita back dulu. Live Aquaria. Oke, kalau saya mengalami kesulitan di Live Aquaria. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini Live Aquaria ya guys ya. Live Aquaria, kita pilih angelfish large ya. Angelfish besar, genus Pomacanthus. Dan beberapa genus yang lain, Holocanthus, Genicanthus, dan Plicoprites untuk yang doreng ini ya. Oke, kita ke Angel Piama. Jadi Angel Piama ini seharusnya itu ini juvenilnya sama dengan Angel Batman ya, care level moderate karena dia termasuk mudah untuk dipelihara. Jadi salah satu tolak ukur saya bilang untuk mudah dipelihara ini adalah dia mudah untuk menerima makanan buatan. Jadi Angel Piama ini termasuk yang sangat mudah untuk menerima makanan buatan dari kita. Temperamen semi agresif ya, sama dengan Batman. Dia mungkin akan menyerang ikan baru, terutama yang satu family dengan dia, angel-angel besar. Dietnya omnivora, jadi mau menerima makanan semua jenis, baik itu apa, mungkin nori, kemudian peret yang berasal dari makanan dari daging-dagingan maupun yang tumbuh-tumbuhan. Oke, originnya Indo-Pasifik guys ya. Jadi ini Anda bisa baca sendiri di Live Aquaria ini guys. Oke, kalau mengenai harga sendiri, Angel Piama ini harganya di atas Angel Batman ya guys ya. Jadi dia itu kalau menurut pengalaman dan perhatian saya, apa namanya, yang saya ketahui, dia itu harganya mulai 200.000 sampai dengan mungkin 500.000 untuk di kota-kota besar. Dan mungkin untuk spesimen yang kecil, yang adult tapi yang berukuran S, itu mungkin dihargai lebih mahal. Jadi perawatannya juga sangat mudah untuk ini. Tapi dia memang tidak disarankan untuk dipelihara dengan terumbu karang karena dia mungkin akan memangsa beberapa jenis karang, terutama karang daging dan juga soa, mungkin dia akan serang. Tampilannya sangat ganteng dengan warna dominan biru dan orange cerah. Nah, ini ada satu ini
Angel Napoleon ini guys ya. Nanti berikutnya saya akan bahas yang Angel Napoleon ini. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.